dan kamu, Dennis. Itu tinggi banget. Masa kalah sama Ucup? Ayo, Den, dicoba dulu. Aku nggak bisa. Aku takut. Kamu harus bisa, Din. Wah, yo pasti ini sepi nih jadinya nih kalau Bunda pindah. Iya, Del. Bang Sopo juga sedih. Lah, terus semua barang-barang yang ada di sini mau dibawain pindah semua, Bun? Itu dia yang bikin saya bingung, Bang Jarwo. Kata ayah sih, rumah di sana udah ada semua perabotannya. Apa dilelang aja ya? ini baru oke. Terus, kamu pindahnya kapan, Dit? Terus, ntar kalau aku ketemu sama Bang Jarwo gimana, Dit? Kalau aku susah belajar gimana, Dit? Ya, kamu harus bisa, Din. Harus berani. Caranya? Kak Dennis, doa dulu, Kak. Soalnya kalau kita doa dulu, insya Allah semuanya bakalan jadi gampang. Kalau udah gampang, kita kan jadi bisa. Kalau kita bisa kan kita jadi tahu. Kalau nggak percaya, tanya aja sama Pak Haji. Iya, Cup. Iya. Oke, Din. Siap. Tapi, Dit, itu talinya. Tenang, Din. Ingat kan, tutup mata kamu. Bayangin kalau kamu itu pahlawan super yang bisa terbang. Barang-barangnya Bunda itu masih bagus-bagus. Ini lelang? Iya, Kang Ujang. Kang Ujang mau enggak? Ini kan barang-barangnya Bunda itu masih bagus-bagus loh. Oh, kemarin tuh saya lihat pancinya masih mulus. Penggorengannya itu bagus. Pokoknya enggak kecewa lah, Kang Ujang. Boleh juga hitung-hitung beli lelangan untuk dikenang. Selain panci, apalagi yang dilelang, Bang Jarwo? Kalau tempat tidur sama lemari, ada kagak? Saya mau beli kipas anginnya deh, kebetulan di rumah rusak. Gak apa-apa, yang penting kamu usaha. Iya, Dit. Terus kamu harus berani juga kalau ketemu Bang Jarwo. Bang Jarwo, Dit? Iya. Tapi... Yuk, kita pulang. Udah mau maghrib nih. Semua kan sahabat. Sahabat sejati takkan pernah mati. Sahabat sejati selalu di hati. Itulah hebatnya persahabatan. Hidup persahabatan. Hidup persahabatan. Monggo lo, Bu, ini barang-barangnya ini lo. Itu sofanya yang mau dilelang Bang Jarwo. Loh iya dong, udah disiapin kan, ditaruh di luar gini, tinggal diangkut doang, Bu. Ada apa nih? Ini, Bun, sofanya. Kan udah saya lunasin lewat Bang Jarwo. Sofanya? Lunasin? Loh, piye toh? Loh, Bun, bukannya tadi itu Bunda... Jarwo. Apa-apa itu yang jelas dulu. Baru dilakuin. Kalau belum jelas,
Ya cari tahu dulu sampai jelas. Tapi tadi bener kok bang, lo Bunda sendiri yang bilang. Bener Bun, mau ngelelangin perabotan. Oh, itu tadi saya baru mikir-mikir bang. Lo baru mikir tau, waduh. Tuh kan, ente bagaimana sih wo? Loh, terus gimana ini urusannya sama aku? Aduh. Den, ayo, jangan takut. Bang Jarwo, yang sabar ya. Iya, iya. Iya, Denis. Bun, ayah nggak jadi pindah. Serius ya? Iya, soalnya kantor udah nugasin Pak Syukur yang berangkat ke sana. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yeay, Adit nggak jadi pindah. Bang Jarwo, mana panci-pancinya? Saya mau langsung pakai buat besok. Kulkasnya? Kulkasnya mana? Kang Ujang, bisa lama. TV sama home theaternya jangan lupa ya, Wo. Sudah lunas kan? Masya Allah, di mana juga? Yang sabar ya, Bu. Ayo beranjak.